wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam eksplor Balikpapan. Kita berada di kawasan kilometer 12 Karangjoang ya. Saat ini kita di kebun wisata milik Bapak Agus, yaitu wisata kebun ya. Kita coba bertemu beliau di dalam ya. Yuk ikuti kami. Kali ini kita sedang bersama Bapak Agus ya, seorang pemilik dari kebun wisata edukasi. Boleh dong diperkenalkan ya, nama Bapak siapa? Ya, nama saya Lisa Cuti lengkapnya. Saya lahir dan besar di Balikpapan, Karangjoang. Memang dari keluarga petani saya gitu. Jadi sejak kecil saya sudah terbiasa dengan kehidupan pertanian, kebun dan itu sampai sekarang menyukai saya, sehingga saya meneruskan usaha orang tua sebagai petani. Kira-kira berapa luas dari lahan ini? Jadi lahan kami ada dua unit, yang unit satu ini luas 4 hektar, kemudian yang unit dua ada di dalam sekitar 7 rumah ada di sini itu luasnya kurang lebih 3 hektar. Apa yang menginspirasi Bapak untuk membuka lahan ini menjadi wisata edukasi? Ya, semula memang kami hanya sekedar memproduksi baik sayuran ataupun jenis buah-buahan lainnya yang tujuannya karena memang itu merupakan kebutuhan hidup orang banyak ya, sehingga kami memang menggeluti bidang itu sejak tahun 2006. 2006 saya menggeluti itu, kemudian seiring waktu ternyata banyak orang-orang dari kota itu yang ke tujuannya ke Waduk Manggar, pulangnya singgah, ingin membeli, ingin mutik sendiri dan sebagainya. Nah, sehingga itu menginspirasi saya untuk apa ya, membuka lah ini tempat ini sebagai wisata edukasi itu. Dan memang sebelum pandemi itu kita hampir setiap hari kunjungan untuk anak-anak sekolah dari tingkat PAUD, SD sampai TK. Kemudian seperti yang Bapak ucapkan bahwa Bapak mempunyai dua tempat ya, yang di sini biar ada yang di dalam. Jadi yang di sini khusus untuk kebun buah-buahan atau bagaimana? Di sini buah-buahan dan sayuran. Kalau di dalam lebih dominan sayuran. Jadi kalau minggu-minggu ini sampai 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan ini saat ini sedang panen raya gitu, ada timun, ada buncis, ada kacang panjang, ada gambas, ada pare. Dan minggu depan insya Allah kita akan panen jagung manis yang warna-warni. Coba pemirsa ya. Jadi ternyata selain ada jagung putih, jagung manis yang berwarna kuning ketan, ya. Jagung ketan ya kalau ada yang putih. Di sini Bapak Agus beliau juga mempunyai sebuah lahan yang ditanami dengan jagung yang berwarna-warni ya. Jadi warnanya apa saja? Jadi warnanya selain putih, ada kuningnya, ada ungunya, ada coklatnya gitu. Itu ada hamparan di sana, kurang lebih setengah hektar itu di depan siap panen itu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari Bapak memang difokuskan untuk bertani ini? Iya, saya dibantu dengan mitra kami, jadi 7 orang untuk mengelola dua kebun ini. Ya, kita punya jadwal tanam, hari ini kita tanam apa, besok panen apa, kita secara kontinu gitu. Karena memang
bisa saya kan, iya, menyu. Karena saya kan memang sebagai supplier buah dan sayur di beberapa pasar modern di Balikpapan. Kemudian sejak kapan berdirinya atau terbentuknya wisata edukasi ini? Ya, wisata edukasi ini mulai kami aktifkan tahun 2016. Oh, 2016 ya, jalan 5 tahun ini sudah berjalan. Ya, ini karena memang kondisi pandemi 2019 sehingga memang kita menuntut kegiatan banyak orang. Namun setiap hari Sabtu dan Minggu seperti kita lihat ini mulai pagi mungkin tidak ada berhenti nih, datang pengunjung yang mau sendiri, mau terong, mau sayuran, nanti kita timbang, kita bayar di sini, itu setiap katanya ya. Kalau ke pasar takut pak, banyak ketemu orang. Kalau sini selain suasana yang segar, bisa itu seperti numpang mau makan di sini kan gratis tuh ya, istirahat. Jadi pemirsa, apabila Anda berada di kebun wisata edukasi milik Bapak Agus ya, selain Anda menikmati keindahan alam dan panorama sekitarnya, Anda juga bisa menikmati bagaimana memetik serasa di kebun sendiri ya. Seperti itu ya Pak ya. Dan tentunya setelah Anda memetik, jangan lupa Anda menimbang dan membayar. Tentunya, ya. Jangan dilewatkan. Ya, seperti kita lihat juga di sini ada beberapa buah ya. Iya, ada pepaya, ada mangga. Sudah dipanen ya. Betul. Oleh Bapak Agus ya. Panen kemarin sore itu pepaya California. Oh, gitu. Ya. Oke. Okay. Ya. Kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak untuk kedepannya dari wisata edukasi? Ya, saya kan memang punya mimpi. Saya mimpi memang kebun ini mau menjadikan tempat wisata edukasi yang sesungguhnya lah. Artinya beberapa ini fasilitas akan bertahap itu akan kita lengkapi. Insya Allah target kami tahun ini, insya Allah kita akan membuat musola di sini karena banyak masukan dari orang, kita mau sholat berjamaah di sini dulu dan sebagainya. Dan kami ingin karena kita sebagai daerah penyangga IKN, ya harapan kita nanti semakin banyaknya penduduk masuk di wilayah Balikpapan, tentunya kebutuhan akan buah dan sayur kita akan meningkat. Sehingga selain saya memproduksi buah dan sayur sebagai konsumsi sehari-hari, kami memang ingin memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat edukasi. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan tercapai. Amin. Di kemudian hari, dan khususnya untuk warga masyarakat Balikpapan ya, apabila Anda ingin berwisata edukasi dan juga ingin menikmati suasana perkebunan, silahkan datang di mana ini Pak? Wisata edukasi kebun Pak Agus, Kilo 12. Kilo 12 ya, sekarang Giwang ya Pak ya. Oke. Okay. Jadi kami ya dari Explore Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan untuk Bapak Agus pun juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak sudah memikirkan masyarakat Balikpapan ini supaya bisa tersuplai kebutuhan untuk buah dan sayur ya. Oke. Baiklah, kami dari Explore Balikpapan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan tercapai, dan kita semua yang ada di Balikpapan juga khususnya ya bisa berkunjung ke sini. Silakan. Ya. Dan juga bisa menikmati ya, Pak ya. Bagaimana keindahan alam di sekitarnya? Dan akhir kata, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Explore Balikpapan. Berkebun memberi makanan pada jiwa dan energi. Adalah Bapak Agus Basuki, pemilik lahan seluas 7 hektar. Sejak kecil beliau menyukai bertani. Lahan yang berada di kawasan kilometer 12 Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, ditanami sayuran dan buah-buahan.
sebagian penduduk kota yang berkunjung ke Waduk Manggar menyempatkan diri untuk singgah serta melihat hasil buah-buahan dan sayuran-sayuran. Sebagian penduduk kota yang berkunjung ke Waduk Manggar di kilometer 12 menyempatkan diri untuk singgah serta melihat hasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di lahan tersebut. Sejak tahun 2016, Bapak Agus Basuki menjadikan lahan tersebut menjadi kebun wisata edukasi. Seiring berjalannya waktu dan berbekal ilmu yang dimiliki, beliau merambah usaha di bidang penyaluran buah dan sayur ke pasar-pasar modern di kota Balikpapan. Beliau berharap dengan adanya kebun wisata edukasi dapat memberi tambahan ilmu di bidang pertanian bagi warga kota Balikpapan. Jika kita lihat ada kebun pepaya ya, dan pepaya ini adalah yang berjenis California. Beliau berharap dengan adanya kebun wisata edukasi dapat memberi tambahan ilmu di bidang pertanian bagi warga kota Balikpapan dan sekitarnya. Saat ini kita berada di kebun jagung warna-warni atau jagung pelangi ya. Pak, bisa dong kita lihat ya, kalau jagung yang masih dalam proses untuk penuaan ya. Ya. Boleh dikatakan penuaan karena menjelang dipanen. Ya, ini yang terlihat di kebun kita ini adalah jagung manis warna-warni. Ini nanti akan apa? Biji jagungnya akan berwarna-warni. Ya, terutama warna putih, ungu dan nanti ada yang berwarna kuning gitu ya. Ini mulai muncul. Nanti semakin tua, warnanya ini akan semakin terang, akan semakin muncul. Kalau yang masih muda seperti ini masih dominan putih. Nah, ini minggu depan insya Allah sudah bisa dipanen. Ya, jadi kalau memang teman-teman ada yang mau minggu depan ke sini, bisa kita panen dulu. Manis, jagung ketan warna-warni seperti ini. Ya. Ya, jadi bagi Anda para warga Balikpapan dan sekitarnya, apabila Anda ingin ke kebun Pak Agus, kita selain mendapatkan edukasi di sini, kita juga bisa panen sendiri secara langsung dan juga dengan Bapak Agus tentunya ya, didampingi yang ownernya sendiri ya di sini. Jadi bagaimana kita juga bisa merasakan bahwa gampang ya, penuh perjuangan perlu, ya. Perlu proses semuanya. Dan ini umurnya 60 hari. Ya, jadi ketan ini umurnya 60 sampai 63 hari. Setelah tanah baru bisa dipanen. Baru bisa dipanen. Ya. Jadi semua di depan kebun wisata edukasi milik Bapak Agus akan panen jagung pelangi jagung warna. Ya, ini kebun pisang. Sudah didominasi oleh pisang manggur. Ini bekas panen jagung. Jadi 2 minggu yang lalu kami panen jagung, jagung manis. Ini selalu bertahap gitu ya, selalu bertahap. Nah, kita 200 tanaman dari pisang manggur. Ini sudah berapa bulan? Ini usianya sudah 8 bulan. Kalau masa panen?
Nah, ini yang maulidnya. Ya. Ini 40 hari. Ya. Ini siap-siap nih. Kalau sudah lagi kita akan pakai. Ambonnya seperti ini. Singkongnya ya, tadi karena memang banyak pengunjung jadi kita pesan singkong, kita cabutnya. Ini pisang ambon. Pisang ambon, ya nanti pisang ambon paling banyak pisang ambon. Ini juga ada kunci. Singkong ya ini singkong. Ada banyak memang kalau memang fokus kami di sini. Babycon namanya babycon. Ini bikin sayur untuk tapcae. Nah, kan seperti ini. Nah, ini enak sekali nih. Wah, benar. Ya, buat tapcae. Kalau orang Jawa nyebutnya putren. Putren atau janten. Jadi untuk pohon jagung ini satu pohon hanya satu buah saja. Apabila ada dua buah, berarti salah satu harus kita buang ya Pak ya. Untuk fokus pada satu buah saja supaya pertumbuhannya lebih cepat ya Pak. Ukuran buahnya lebih cepat. Ini pepaya yang juga mau dibongkar. Ini mau kita tanami. Ini kita kan nanti bulan 4 itu ada momen bulan puasa dan kami biasanya memanfaatkan momen itu dengan menanam buah yang memang adanya setahun sekali. Buah apakah itu? Bukan. Buah naga. Blewah. Blewah. Buah blewah itu biasanya kita buat untuk es buah bulan puasa dan itu tentunya biasanya kalau ada Ramadan aja itu buah itu ada. Oh seperti itu. Iya. Kalau sekarang mau nyari di mana-mana di pasar nggak ada. Kita sedang menyiapkan yang di dalam itu setengah hektar dan setengah hektar kalau terdekor agak itu di sana yang kita potong jadi itu calon dewa tanamnya insya Allah tanggal 12 bulan depan. Oh seperti itu ya. Ini panennya pas nanti puasa pertama puasa ya seminggu pertama tidak bisa dipanen.